Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mahar adalah sesuatu pemberian Yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki Saat hendak menikahi seorang wanita Istilah mahar di dalam syariat Disebutkan juga dengan penyebutan sodakun ataupun sodukoh. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya mahar ini, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surat An-Nisa ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'atun atun asodukoh nihlah." Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum laki-laki untuk memberikan sodukat. Sodukat ini adalah al-Muhur, mahar. Berikanlah kepada para nisa, para wanita yang hendak dinikahi tersebut mahar-maharnya. Nihlatan, kalimat "nihlah" pada ayat tersebut, para ulama, terutama para ulama tafsir, menyebutkan maknanya adalah faridoh, sesuatu yang wajib, sehingga mahar ini adalah wajib yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita yang hendak dia nikahi. Di antara dalil hadis di sana disebutkan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa in dakhala biha falahal mahar bimastahalla min farjiha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam apabila seorang laki-laki telah menikahi seorang wanita maka si wanita berhak mendapatkan mahar disebabkan dia telah menghalalkan farsnya, kehormatannya. Maka dengan ini mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada wanita yang hendak dinikahi. Adapun kadar dari mahar tersebut syariat tidak menentukan jumlahnya. Apabila di sana disepakati antara kedua mempelai ataupun kedua belah pihak dari keluarganya, baik itu barang berharga berupa emas, perak, harta yang lain, uang, kebun, rumah, mobil, silahkan. Demikian juga mahar ini bisa berbentuk jasa. Seperti jasa menghajikannya, mengumrohkannya atau mengajari dia Al-Quran. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang tidak memiliki harta sedikit pun bahkan cincin besi yang akan dijadikan sebagai mahar sebagai mas kawin dia tidak punya hanya saja dia memiliki beberapa hafalan Al-Quran. Dari surat-surat Al-Quran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dia dengan mahar mengajarkan si wanita tersebut istrinya Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya setelah menikahkannya, idhab kata beliau dalam riwayat yang disebutkan intolik taliq zawaj tukaha. Sungguh aku telah menikahkanmu dengannya. Fa'alim hal Quran. Tapi kau wajib mengajari dia Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya mahar itu suatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada wanita yang dia nikahi. Dan mahar ini waktunya tidak ditentukan harus saat akad nikah. Boleh saat khidbah meminang, boleh saat akad nikah, bahkan boleh tertunda. Sebagaimana kisah yang kita sebutkan tadi. Bahkan Uqbah bin Amir menceritakan ada seorang laki-laki yang dinikahkan oleh Nabi SAW tertunda maharnya sampai mereka sudah menikah, sudah berhubungan intim. Akhirnya dia memberikan sahamnya ataupun lahannya yang ada di Khaybar kepada wanita yang sudah dia nikahi. Para jemaah kalau subhanahu wa ta'ala, namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap menyebutkan di dalam hadisnya sebaik-baik wanita adalah yang mudah ataupun yang murah maharnya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, khairun nikah aysaruh, Sebaik-baik akad pernikahan yang sangat mudah di antaranya adalah memudahkan pemberian mahar tersebut. Pada zaman karena Subhanahu wa taala maka mahar ini adalah suatu yang wajib bagi kaum laki-laki yang telah menikahi seorang wanita wajib bagi mereka untuk menyerahkannya atau memberikan sesuai dengan kesepakatan akan tetapi apabila di sana para wanita memberikan kemudahan maka sungguhnya laki-laki tersebut dibolehkan untuk mengambil bagian jika memang telah direlakan oleh wanita tersebut. Oleh karena itu di dalam surat An-Nisa yang kita sebutkan tadi di ayat yang keempat setelah Allah Taala berfirman wa atun nisa nihla, fa intibna lakum fa intibna lakum an in minhu napsan, fa an maria. jika mereka para wanita berbuat kebaikan kepada kalian secara sukarela memberikan kemudahan kemurahan bahkan mungkin tidak memberikan beban yang berat kepada kalian untuk memberikan mahar maka silahkan ini halal bagi kalian para jemaah kalau subhanahu wa taala semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua wallahu a'lam bisawab akhirud da'wan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh